yang melibatkan kebencian mereka yang teramat sangat kepada MB Incorporated. Dan saya telah pun berulang kali menyebut bagaimana MB Incorporated ini yang diwujudkan pada tahun 1951 dan terbiar begitu sahaja. Dan dalam usaha kerajaan negeri untuk membangunkan semula agensi-agensinya, kerana di negeri-negeri yang lain mempunyai MB Incorporatednya dan hidup aktif, tetapi di negeri Perak terbiar begitu sahaja. Jadi kita telah mengkhususkan tentang MB Incorporated ini ya, dan bagi menjadikan agensi-agensi kita dapat berfungsi secara khusus dalam konteks MB Incorporated. Umpamanya kita menjadikan dia untuk memfokus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan aset dan juga mineral. Saya tak tahu apakah yang tersirat sebenarnya kebencian mereka ini terhadap MB Incorporated. Jadi saya pun tak faham kenapa isu-isu sebegini dimainkan. Kononnya nak berlaku, tidak berlaku ketulusan dan sebagainya. Itulah juga dibangkitkan oleh tu. Di sana ada setiawan dan sebagainya.